Halo guys. Hello. Jadi ibat gue. Kita lagi ngapain nih, Dir? Lagi belanjain barang buat itu. Gue ngomong yang ngomong gue. Halo, BTW, gue pakai sendal, Nabila aja pendek. Jadi ceritanya kita tuh punya bisnis bareng. Namanya @nitip.alstublieft. Kita kayak jasa titip gitu barang-barang di Belanda. Yes. Terus kita gak pulang, kita lagi di Primark. Kita mau belanja sama survei. Kita kayak nyoba-nyobain semua banyak semua hal-hal yang ada di sini. Kita fotoin semua hal sampai malu sendiri, ampun. Tau nggak sih jualan jasa itu susah banget, soalnya kalau misalnya mau belanja lu jadi pengen belanja sendiri. Kita jadi kayak apa namanya, terdistraksi kan aduh nggak tahu. Orang Indo kan sih? Jadi sekarang kita udah ngedatengin berapa banyak store? Primark, Lush, terus? Kiko. Ini semua buat Justip, Nitip Douglas. Kalian harus mesen ya guys. Ntar kita taruh di sini. Wih, emang gue ngeditnya bakal cepet. Kayak gue promosi ini kayak useless. Kayaknya lu promosi, kayaknya lu bakal nge-post ini setelah kita udah tutup PO deh. Iya. Udah close PO. Sepertinya sih, kalau dari pengalaman. Oh, weekday sih, maksud gue bukan weekday weh. Apa sih yang vintage store itu yang buat gue beli kacamata ini? Episode. Iya, episode. That's what time. Orang gue bilang weekday mahal banget nih orang ngotot. Iya, karena gue ngomongnya vintage store ya, tapi kenapa gue ngomongnya weekday ya? Katanya itu teman gue, kan teman gue yang Mbak Mac yang pakai blond, yang blond. Iya, baik banget. Itu sih orang Mbak Mac. Dia teman lu. Jadi waktu itu gue kayak beli makeup gitu kan di MAC. Terus tiba-tiba kayak kita jadi curhat-curhatan gitu. Terus dia kayak bantuin gue swatch gitu, kita follow-followan di Instagram. Mantap. Gue swatch Jeffrey Star bagus banget. Udah hilang. Parah. Jadi tangan gue glitter semua kalau masih kelihatan. Bagus banget Jeffrey Star. Kamu enggak bikin video how to live cheap in the Netherlands? Ayo. Ih, kan gue summer sama lo. Jadi guys, summer ini gue berjanji gue bakal fokusin lagi YouTube gue. Karena gue bakal ditemani oleh teman gue, Andira. Dan gue akan ngebantuin dia ngedit. Badai banget lo, Dir, hari coba ini. Coba tau gue jadi YouTuber ya. Badai banget, coba Dir. I met this chick and she just moved right up the block from me. She got the hots for me, the finest thing my hood has seen. But oh no, no, she got a man in the sun though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen. Play my position like a show star. Pick up everything, mommy hitting and in no time. I bet I make this with him mine. Tempat favorit Dira. Iya, yeah. Coffee shop. Tempat yeah, coffee shop. Tempat kita kafe, negerian yeah, tugas. Ini kayak video edisi Dira ya. Video edisi gue. Mantep banget ya. Bagus. Iya. Lo mau gue fotoin gak? Mau banget. Jadi sekarang kita lagi di thrift store di Belanda. Ini namanya kunci, ya. Gila lo self-centered banget. No self-love bitch. Ini namanya episode. Jadi bagus banget barangnya, sumpah. Cuman harganya kayak little bit pricey gitu gak sih? Iya. Tapi dia kayak vintage emang mahal gitu kan? Iya sih, cuman kayak walaupun second hand. Cuman kayak ada beberapa barang yang kayak lu bisa beli baru. I bought this here. Harganya sama. Gue juga. This is very nice. Sustainable as kio. Sustainable as baju child labor. Child labor. Berapa dia baju lah ya? 5 euro. Anjay. Lihat nih. Bagus banget, parah. Hidup. Gue selama hidup gue. Hidup. Ini baju paling mahal ya, baju paling mahal. Gue di sini murah banget coy, gue enggak pernah beli merek. Ini 5 euro, men. Beneran 5 euro? Beli di mana? Di Buhu. Hobo. Sumpah. Buhu. Nonton itu. Bagus banget ya sih. Eh, lihat deh jaket ya. Ini literally dia, Tira. Ini jaket kayak gini di Indo laku banget. Cuma ya terus kayak mahal gitu. Temen gue punya thrift store kan. Shout out to Kichona at Jillian Catherine. Temen gue agak suruh dia ini. Wah, tapi harganya dia tuh murah banget, 150. Terus jaketnya kayak gini loh. Wah, mati gak lo? Eh, Dir, kemeja. Gue udah beli kan. Eh, ini bagus banget coy, yang warna hijau ini. Gue suka banget semua warnanya. Oh no. No. Yeah. Being cheap by stylist in the Netherlands. Nih, bete jeans ya guys. Ini bagus banget, parah.
ini kayak nggak flare gimana sih, kayak yang lurus gitu ya modelnya. Boyfriend jeans lucu banget gak sih? Aduh, gue malu banget, sumpah demi Tuhan. Bodoh. Ada. Orang gak kenal. Tadi mana yang bagus? Ini tadi kayak modelnya lucu-lucu banget. Bagus gak? Comment down below guys, kalau menurut kalian gue cocok pakai cara apa. Iya. Gue udah kayak artis. Artisnya kaget. Ini kayak vlog lo ya, terus gue kayak kameramen lo. Ini tadi lu coba gak sih? Sama gue? Iya. Tapi ini emang bagus sih, kayak bagus aja gitu. Ini kayak literally model banget gitu gak sih? Mana sih tadi yang kita cobain yang bagus juga, tapi kayak orang Cina gitu. Cina banget gue emang. Nggak, soalnya kita udah Cina wey, jadi kok pakai ini jadi tambah Cina gak sih? Semua kayak ngkong-ngkong Cina deh. Ngkong-ngkong godok tau gak? Gede, cakep banget lo di sini. Makasih, tau gue udah cowok dari YouTube lo. Single guys, and ready to mingle. Trying to be apa tuh? Tourist in Den Haag. Sebenarnya kita kayak jarang jalan-jalan gitu, wey. Kayak orang sama gue. Kayak literally orang. Gue kesana aja males. Gue juga. Literally orang kira kalau kita itu study abroad, kita bakal jalan-jalan all the time. Which is not true, dear. Kayaknya ini jalan buntu dah. Iya, kayak jalan buntu. Gue literally dir tadi tuh kayak trying to be spontaneous gitu, kita kayak biar jadi gitu ya, belok kayak sini. Iya, terus ngelatin jalan gitu kan, gue juga pengen kayak gitu. Buntu langsung. Sebenarnya gue masih bingung tau ini YouTube gue boleh berkata kasar atau enggak. Baru video pertama nggak apa-apa. Be true ntar kalau misalnya udah terkenal baru harus kontrol. Oh iya benar. Makanya kalau misalnya orang nggak terkenal tuh enak bikin vlog, kayak lu ngomong apa aja bisa keluar gitu. Dan nyokap gue nonton tau kemungkinan besar. Ini kita ngomong gini bukan berarti itu yang sebenarnya nggak sih? Iya, itu pencitraan aja. Aduh, astaga, autis banget. Ini kita ada es krim favorit anak-anak di Den Haag. Namanya Florencia. Ini 2 scoop, gue tadi beli kayak 2 euro. Beli satu scoop. Kok jadi mahal sih, kayak gue summer deh. Apa gimana, berapa? 2 scoop 2 euro. Bayar berapa? 1,70. Pakai kon kali. Gue bajak kamera Nabila. Yang sebenarnya HP. Kan gini nih ngevlog nggak ada modal. Enak banget loh ekrimnya, cuma 2 euro, 2 scoop. 1 scoopnya berarti 15 ribuan, 16 ribu, kayak tergantung IDR lagi berapa. Untuk nyatain sambarnya kita waksi terus. Best ice cream in Den Haag. Jadi dong buat ya. Tempatnya. Jadi ini namanya. Terus ada orang jalan, gue malu banget. Ini namanya Florencia. Jadi kayak yang datang itu locals gitu kan, kayak orang-orang Belanda banget gitu. Belanda banget kayak gimana. Terus di sini nggak bisa bayar pakai pin, wes. Sedangkan kayak pin itu literally the most important thing ever yang sih di Belanda. Oh, kemana-mana tinggal tap. Gue hampir nggak punya cash, wes. Gue paling nggak suka punya cash, kayak punya koin. Sorry banget ini, gue nggak suka banget. Karena kayak ribet gitu nggak sih? Yeah. Sih literally kayak semua hal tuh lu langsung tap aja. Kalau di Indo lu harus perlu cash sih kemana-mana. Kalau misalnya juga ada di Indo. Namanya Genius. Genius rokok. Terus setiap kali panas pasti Florencia penuh banget. Lihat aja tuh. Ini aja kita duduk bukan di meja Florencia. Ini kita kayak duduk di taman sebelahnya Florencia. Ini semua suka banget namanya Matahari. Aduh. Matahari. Terus suka banget. Langsung keluar gitu. Keluar langsung duduk-duduk kayak nongki-nongki sama teman-teman gitu gak sih? Kayak selalu kayak di kafe. Padahal juga kan juga enggak sih sampai ini. Capek makan. Udah. Bye.